Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah barisan utama, di mana terdiri dari spanduk dan barisan kedua, marching band. Lalu disusul barisan ketiga, yakni bendera LPTG. Dan dilanjutkan oleh barisan terakhir dari barisan utama, yakni bunga manggar, terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau. Thank you.
gagah perkasa. Kafilah Durai siap bertanding untuk merebut piala juara. Bapak Ibu sekali lagi berikan tepukan yang meriah untuk Kecamatan Durai. Kamilah kafilah Kecamatan Karimun. Sebuah Islamiyah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Ketua kafilah Bapak Abdul Ghafar Esos Empu. Ketua ofisial Ustadz Hamzah. Malam hari membaca Al-Quran, terdengar merdu tidak karuan. Bukan juara menjadi tujuan, silaturahmi kita pereratkan. Bapak Ibu beri tepukan yang meriah untuk kafilah Kecamatan Karimun. Tilawah remaja putra dan putri peserta 2 orang, pembimbing 1 orang. Cabang tilawah dewasa putra dan putri peserta 2 orang, pembimbing 1 orang. Cabang syarhil Quran peserta 6 orang, pembimbing 2 orang. Cabang fahmil Quran peserta 6 orang, pembimbing 3 orang. Cabang Khotil Quran peserta 6 orang, pembimbing 2 orang. Moto kafilah Kecamatan Kundur, menyatukan langkah meraih prestasi guna mewujudkan generasi Kundur yang lebih Qurani dan berakhlakur karimah. Bapak Ibu tang menyerah. Kegagalan akan terjadi bila kita menyerah dan tanpa usaha yang keras. Kapal berlayar ke hutan seberang, penuh muatan si kayu jati. Di arena NTK Kabupaten Karimun kami bertandang. Juara umum pilihan hati. Bapak Ibu beri tepukan yang meriah untuk kafilah Kecamatan Kundur Barat. Kal prestasi dan semangat yang tinggi, kita sambut Kecamatan Kundur Utara. Mengirimkan 13 orang ofisial dan 28 orang peserta kafilah Kecamatan Kundur Utara di bawah pimpinan Bapak Saipol Esos. Kundur Utara nama diberi, kotanya indah, damai dan tenang. Dari kecil nak duduk Kecamatan Meral mengusung tema melalui NTK Kabupaten Karimun ke-10, kita wujudkan generasi Qurani yang cerdas dan agamis serta berakhlak. Pembimbing 2 orang. Cabang Tahfiz peserta 10 orang, pembimbing 2 orang. Cabang Fahmil Quran peserta 6 orang, pembimbing 2 orang. Cabang Syarhil Quran peserta 6 orang, pembimbing 2 orang. Cabang Khotil Quran peserta 5 orang, pembimbing 2 orang. Dengan moto jujur Khotil Mushaf. Inilah kafilah Kecamatan Tebing dengan moto jujur, bersih, sportif, berkualitas dan berprestasi, dan baca, artikan, serta amalkan. Bapak Ibu beri tepukan yang meriah untuk Kecamatan Tebing. Ada Syahdu SPMM dan selaku Ketua Kafilah Bapak Heri Purwandi SIP dengan jumlah ofisial 4 orang, pendamping peserta 10 orang, jumlah peserta 30 orang. Pohon meriah tumbuh berjajar, subur sungguh di tanah Ungar. Inilah kafilah Kecamatan Ungar, kafilah tuan rumah di perhelatan akbar. Bapak Ibu sekali lagi berikan tepukan yang meriah untuk tuan rumah Kecamatan Ungar.
Allahil Ashiroh Karimun Sanat Al-Faini Wasamaniyata Asyaroh. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 Kabupaten Karimun tahun 2018 di Kecamatan Ungar pada hari ini Rabu 4 April 2018 dimulai. Mubtadi'an biginai Indonesia Raya wa Mars Karimun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Karimun.